Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita cobain modul Magis buat hemat baterai ya, ataupun baterai saver guys. Dan tentunya kalian harus terinstal Magis ya. Magis dan file manager ada akses root pastinya, dan disaranin di sini kita pakai versi Magis yang terbaru, versi 24 ya. Jadi kalau kalian nggak cocok versi 24, pakai versi 23 aja guys. Oke, dan modul ini setelah kita cobain tadi ternyata ada kendala sedikit. Jadi untuk Extreme Battery Saver harus di versi Android 10.11 ke atas ya. Jadi buat kalian yang pengen hemat baterai dan versi Android kalian masih 9 ataupun 10 ataupun 8 mungkin ya, kalian bisa cobain pakai Deep Sleep aja ya. Jadi Deep Sleep ini support untuk di Android yang di bawahnya juga. Di Android 11.12 juga sebenarnya support ya. Cuman kalau di Extreme Battery Saver support dari 11 ke atas. Oke, mungkin lebih lengkapnya kalian bisa lihat aja di video ini ya. Dan kita juga sudah pernah banyak banget tes modul Magis. Kalian bisa cek video-video sebelumnya kalau mau tes modul Magis ya. Ada untuk performa, ada hemat baterai, dan banyak lagi ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Savior's home. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes modul Magis untuk hemat baterai ya. Dan di sini kita sudah siapin modul Magis Extreme Battery Saver ya. Biasanya Extreme Gaming, tapi di sini Extreme Battery Saver ya. Oke, dan di video kali ini kita akan tes di device Redmi Note 5 wired ya, seperti biasa. Dan di sini ROM yang kita pakai masih Corvus, belum kita ganti ya, pengen ganti cuma masih bingung mau yang mana. Jadi kita tes untuk ganti modul aja di sementara. Kalau kernel lagi malas ganti, sementara sih masih enak di sini. Kita pakai kernel Super Ryzen untuk sementara di Corvus, dan kita akan cobain modul Magis ya. Jadi kalau mau pasang modul Magis harus ada Magisnya pastinya ya. Oke, di sini kita pakai Magis versi 24.3 yang sementara yang terbaru ya guys. Jadi disarankan pakai yang terbaru. Kalau kalian nggak cocok versi 24, pakai yang versi 23 aja ya. Oke, dan di sini untuk modulnya kita sudah pernah banyak banget install modul ya. Di sini modul yang kita pasang sudah lumayan banyak, cuma nggak aktif semuanya. Ada smart charging sama Magis bootloader protector yang masih aktif sampai video ini dibuat. Oke, dan kita cobain tes rolling test juga ya. Jadi biasanya kita lihat untuk hemat baterainya biasanya performanya lebih stabil untuk di rolling test ya. Tapi kalau kita cobain setelah pasang modulnya, nantilah kita lihat ya juga ya setelah pasang modul gimana hasilnya. Sebelum dan sesudah pasang modul kita liatin guys. Oke, lumayan stabil ya di sini. Ini sebelum pasang modul memang hemat baterai ya, karena di kernelnya juga kita pakai kernel yang buat sehari-hari, jadi nggak boros-boros banget. Enak buat hemat baterai pastinya ya, kalau saya biasanya pakai HP untuk daily aja. Karena saya nggak terlalu sering main game juga ya. Kita lihat di sini Extreme Battery Saver ya. Oke, api 29 ternyata ya, di sini disuruh api 30 berarti di Android 11 ya guys. Ini nggak support ternyata di Android 10 ya, jadi mau cobain nggak bisa guys. You have to upgrade Android version. Oke, disuruh upgrade ya. Jadi yang modul Extreme Battery Saver nggak bisa tes ya, astaga. Dan di sini kita cobain modul yang lain, jadinya kita tes ada nggak sih kita punya yang hemat baterai juga ya. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke guys, jadi karena gagalnya bukan karena nggak bisa ya, tapi karena versi Androidnya nggak support ya. Jadi kita cobain modul yang lain.
kita cobain modul deep sleep ini juga, modul kurang lebih untuk hemat baterai juga bisa ya. Waduh, tapi ini pakai tombol lagi nih. Oke, jadi kita coba tes, dan di sini kita pakai deep idle dan kita pakai yang untuk tweak only ya, just. Tapi ada yang auto mode, ada lebih opsinya, tapi kita pakai yang dos doang. Jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan aja ya. Deep sleep. Kita harus restart biar. Jadi buat yang mau cobain yang versi ekstrim, biasa kita nanti kita cantumin. Kalau mau yang deep sleep juga nanti kita cantumin. Yang deep sleep ini biar kalau misalkan layarnya mati atau nggak lagi nggak dipakai, dia nggak aktif ya, nggak boros lah gitu. Jadi deep sleepnya lebih aktif. Oke, kita tinggal tungguin aja, nggak tahu lah ya. Padahal saya pengen cobain yang ekstrim, cuma nggak support yang versi Androidnya, disuruh upgrade ya. Jadi kita cobain deep sleep di video ini guys. Jadi buat yang mau cobain dan versi Androidnya 11 ke atas, mungkin bisa cobain nanti ya yang untuk ekstrimnya itu guys. Kalau yang di Android 10, 9 pakai yang deep sleep aja ya. Oke, di sini sudah masuk dan harusnya sih aman ya, karena ini memang nggak ngaruh ke sistem. Ini cuma biar deep sleepnya lebih oke aja guys. Jadi kalau mau buat yang mau cobain apa namanya extreme battery saver, bisa cobain aja nanti ya, kita cantumin juga. Sama yang mau deep sleep juga kita cantumin, semuanya kita cantumin guys, santai aja. Oke, kita tes trolling test juga dan nanti kita liatin lagi ya. Oke, ini habis di restart jadi wajar agak naik turun sementara ya. Tapi kita tunggu dulu. Oke, ini tetap hemat baterai ya. Kalau dilihat ini tetap hemat baterai, jadi kalian nggak perlu tahu gimana-gimana. Oke guys, jadi kayak gitu doang review singkatnya ya untuk di modul ini. Jadi ini kalau kalian di Android 9, 10 kalian pakai deep sleep aja, dan kalau kalian di Android 11 ke atas mungkin bisa pakai extreme battery saver itu guys. Oke, kita akhiri video ini. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next videos.